Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi ke Bali. Bali. Jadi rute kita yaitu dari Bekasi ke jadi Malang ya, langsung Bali ya. Bali langsung, Bang. Langsung Bali. Jadi sampai tengah malam deh. Sampai, kita doain kita bisa nyampe tengah malam. Nah, di Bali itu kita lagi mau survei beberapa tanah atau beberapa proyek di situ. Ya, doain aja kita bisa dapetin proyek dan bikin PT baru di sana untuk bermitra dengan orang lokal Bali sana. Oke, guys. Oh iya, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan konten-konten yang berbau. Klik lonceng, Bang. Klik lonceng. Berbau alat berat. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ikutin terus perjalanan kita kali ini di Dokter Alat Berat. Assalamualaikum. Namanya dengan alat ringan lah, Dok. Ya, kita baru saja nyampe di daerah Kute atau Legian Bali. Ini tepatnya di Jalan Dewi Sri ya. Jadi gue lagi sama teman-teman gue mau coba makan apa durian. Nah, jadi makanan sarabi durian, tapi khas Bandung. Ada di Bali, di tepatnya di Jalan Dewi Sri Bali. Nah, menunya apa-apa aja. Jadi gue mau nyobain nih. Lo juga kalau ke Bali jangan lupa cobain juga nih resto, kayaknya enak. Nah, after COVID ini kayaknya Bali udah agak sedikit semeringah ya, banyak turis juga gue lihat tadi di jalan. Jadi jangan lupa, banyak ceweknya, tapi udah jangan fokus ke ceweknya, kita fokus ke kulinernya. Oke, gue lagi di kameramenin oleh teman gue namanya Ahmad, orangnya ganteng. Jadi kalau lo mau coba kuliner yang enak, coba lo jalan ke Dewi Sri Kute Legian Bali. Oke, lihat menunya. Tadi udah lihat kan, ya, tapi kalau lo lihat kan itu bagian dari makanan durian, khas durian ya. Tapi sebelah sana ada sate juga, jadi ada sate house. Nah, jadi yang sate house, tapi ada bule juga ya, apa bule doyan makan sate ya atau makan durian? Ya. Biasanya kan bule jarang suka. Cobain. Ada di Jalan Dewi Sri Bali. Jadi sama seperti yang dulu, bahwa Bali tempat yang paling eksotik ya bisa kita kunjungi. Jadi udara juga masih enak. Kemungkinan kita berharap September ini Bali sudah bisa dibuka untuk umum. Kita doain aja semuanya cepat berlalu dan kehidupan orang-orang Bali normal kembali. Oke, guys. Dadah. Yeay. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gua hari ini sudah sampai di daerah Ubud, Bali, tepatnya di Hotel Kuwarasan. Nah, jadi kalau lo tadi jalan, kalau gua tadi gua jalan dari Ubud ya. Jadi agak sedikit masuk di dalam. Jadi arealnya itu banyak areal persawahan. Kalau lo lihat di sekitaran ini mah pemandangannya mantep, guys. Jadi tapi memang agak sedikit masuk ke dalam, arealnya agak sedikit masuk ke dalam. Karena apa? Karena mungkin ke status tanah ya, agak di Bali ini agak sepertinya agak sedikit susah mencari tanahnya. Jadi kemungkinan si pihak pengembang hotel ini mendapatkan tanah di daerah sini gitu. Tapi ya konsep yang dia bangun semacam
tepat. Jadi di sebelah sana lo lihat di kolam renangnya ada di ada sawah-sawahnya. Jadi besok pagi gue bisa berenang di atas sawah nih guys. Wah, celah nambah ke musola. Nah, jadi kita mau nikmatin malam ini dulu. Kemungkinan ada acara-acara sedikit untuk kita rileks dan santai bersama-sama teman-teman kita menjelang malam. Oke? Gua Raffi, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan konten-konten dokter alat berat ke teman-teman lo. Oke, bye. Nah, ini dia. Kita sekarang liatin kamar yang diberikan oleh Sitas Hotel ini. Jadi kita mau masuk ke dalam, kita bedah isinya seperti apa. Ikutin gua. Nah, here it is. Nah, jadi kita pertama kali masuk itu ranjangnya seperti ini. Kamarnya di situ kali. Seperti ini ya, tahun ini pengantin punya pengantin nih, pengantin di sini pengantin baru. Oh iya, saya pengantin baru. Perkenalkan ya, Master Samuel pengantin baru. Kamarnya baru. Tunggu ceweknya aja yang datang tuh. Sebentar lagi masuk tanpa celana dalam. Hai. Damn. Come on, kita lihat ini. Lihat. Ah, di sini. Jadi ada semacam space, apa namanya, pembatas. Ini lemari, jadi lemari ini dia bikin tanpa finishing ya. Kayu. Kayu ya? Ya, bahan kayu. Dari bahan kayu sama campuran bambu. Ini cakep sekali. Konsep tradisional nih. Tradisional, batu, nah dengan batu, ini batu. Okay. Ini dari kerajinan juga, dari batu sungai ini. Betul, betul. Ini batu sungai, dikedok, dan digunakan. Nah, ya, yang mantapnya lagi ada semacam bathtub, yep, semi jacuzzi. Oke. Okay. Nah, oh ini ya. Nih, ikutin gua lagi. Bang, katanya dulu KTP. Nih, welcome drink. Nah, balkon ini kita bisa gunakan untuk meeting nanti malam. Untuk teman-teman kongko-kongko di sini, jadi kalau lo kesini lo harus bawa pasangan lo, karena gue ngebawa cowok-cowok dua brengsek ini, gue sebenarnya juga udah muak mengikuti mereka, karena mereka tidurnya ngorok, ya betul. Dan gue paling gak bisa denger orang ngorok, tapi karena gue ngantuk gue tidur aja. Mendingan tidur alat berat. Ah, jangan lupa lo bawa pasangan lo, bawa bini lo juga untuk liburan di hotel ini. Yang karena sah, bini spesial. Yang sah ya. Ya bini yang sah. Ya. Karena hotelnya spesial, semuanya spesial, penjanjian spesial. Nah, rate-nya sendiri itu sekitar harga 1.700.000. Mungkin karena COVID, ya. Jadi tadi sepertinya diskon. Pengunjungnya ya kebanyakan dari turis lokal. Kalau bulenya sendiri agak kurang banyak. Tapi tadi di jalan gue lihat banyak juga orang yang lari ya. Dari apa namanya? Dari Korea, Cina dan tapi bule enggak ada. Oke, kita nikmatin dulu fasilitas yang ada. Nanti gue akan kabarin lagi nanti malam acaranya apa. Oke, bye. Gitu. Terima. Ini welcome drink ya? Iya. Apa anda rasanya welcome kita drinknya? Kita buat dari tea dengan campuran ginger. Iya. Nah, sedikitnya. Oke. Okay. Nah, ini namanya welcome drink. Ya. Kita dikasih sama beli ini. Di siapa namanya beli? Beli Jody. Beli Jody. Ini welcome drinknya campuran apa? Tea sama ginger. Tea sama ginger. Ginger itu kalau nggak salah. Jahe. 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 Oh, ya. Oke. Okay. Kalau di Amerika ginger spice. Kalau di sini ginger jahe. Oke okay, bro, gue nyobain ini dulu. Siap. Jangan lupa subscribe. Ish, mantap. Mantap, bos Remat. Oke, okay, bye-bye. Bye. Makannya. Thank you. Oh, ini untuk wajah ya? Wajah, wajah untuk tangan boleh. Oh, wajah yang penting. Wajah, ini tangan. Ya, mas lanjut, buat saya.
Boleh, mau lanjutin atau gimana? Sini dulu. Lanjut ya, sini. Sini. Lanjut. Jadi pas coba explore pagi-pagi ini walaupun belum mandi. Udara pagi di Ubud, Bali. Lo lihat ya. Waduh, pemandangannya bagus banget. Tuh. Tuh. Itu ada matahari yang ragu-ragu mau keluar gitu. Kayak semacam hanya cahaya yang keluar. Aduh, cakep banget. Kayaknya gue akan rindu lagi nih pulang ke sini lagi. Ya bukan pulang, datang ke sini lagi. Ya moga-moga proyek Manggun Villa yang ada di Klungkung Bali itu jadi. Jadi kita bisa bolak-balik ke Bali dan kita punya villa sendiri di sini nanti. Nah, kebetulan gue lagi nyalip supir-supir truk lagi ngomong di belakang. Ya. Berpacu dalam melodi. Iya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh. Wah.
Morning. Ah, Iswah. Bro. Ya, ini dia. Thank you.
Tarik. 5. Kuat, asik kok. 10. 6. 7. 8. Tarik. 9. Ya. Iya. 10. Ya. Satu, dua, ini apa dong? Tiga, empat, lima. Kita sudah sampai, kita makan lagi hari ini. Jadi kita mau makan di bebek tepi sawah. Jadi konsepnya itu bebek tepi sawah tapi adanya di tepi ruko. Nah, ini dia guys. Nama Art. Ya, restorannya kayak di pinggir sawah, betul, pinggir sawah. Tapi I must find the bebek. Where is the bebek?